Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua rekan-rekan, kembali lagi di channel Sahabat Digibrin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait penjadwalan seleksi tahap kedua guru ASN P3K. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar CVNS maupun P3K. Oke, di sini kami sudah mendapatkan kabar ya, yang dilansir dari jvrn.com ya. Ini perkataan atau pesan dari Ibu Nunuk Sriyani sebagai Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek. Ada headline news, seleksi P3K guru tahap kedua digelar di 2022. Simak penjelasan pejabat Kemendikbudristek. Seleksi P3K guru tahap 2 yang hingga saat ini belum ditetapkan jadwalnya menimbulkan keresahan di kalangan honorer. Banyak di antaranya yang menimbang akan mencoba di 2022 lantaran belum ada tanda-tanda pengumuman terbaru dari Kemendikbudristek. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Nunuk Suryani, memastikan seleksi P3K untuk tahap kedua akan digelar tahun ini. Tetap digelar tahun ini, tunggu saja pengumuman resminya. Dia memberikan isyarat seleksinya akan digelar pada waktu dekat ini. Itu sebabnya dia meminta para guru honorer yang belum lulus tahap 1 untuk fokus menyiapkan diri. Berhentilah mengeluh, teman-teman guru honorer, ayo bersiap untuk ujian kedua yang segera digelar. Berdoa sambil ikhtiar, jangan menyerah, ucapnya. Dia juga membantah penundaan pendaftaran P3 tahap 2 karena masalah anggaran, sebab P3K 2021 sudah dialokasikan di APBN. Masalah anggaran untuk P3K 2021 sudah clear ya, semua sudah tersedia, katanya. Dia mengajak seluruh guru honorer untuk tetap tenang sembari menunggu pengumuman selanjutnya. Jangan terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nunuk menyebutkan banyak informasi hoak yang beredar yang malah membuat guru honorer tidak tenang. Dia memastikan semua informasi terkait P3K guru akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Kami mengajak guru honorer yang belum memenuhi passing grade memfokuskan energi serta konsentrasi untuk mengikuti kesempatan berikutnya, ucapnya. Dia juga menyarankan para guru honorer untuk mengingat kembali materi yang pernah diperoleh pada saat tes P3K tahap 1. Materi di tahap kedua tidak jauh-jauh dari yang sudah diujikan dari tahap selanjutnya. Ayo yang belum lulus berdoa, mohon restu orang tua, dan belajar yang keras ya, pungkasnya. Nah, ini mematahkan semua kabar ya, bahwa untuk seleksi P3K guru tahap kedua fix ya digelar pada tahun 2021. Jadi tidak akan digelar pada tahun 2022 sebagaimana yang telah tadi disebutkan pesan dari Ibu Nunuk Suryani ini ya. Di sini juga kami sudah mendapatkan kabar ya, banyak yang beredar di sosial media. Ada sebuah surat ya yang datangnya dari Ditjen Guru Tenaga Kependidikan. Apakah untuk surat ini hoak ataupun tidak? Mari kita cek ya di laman persuratan.kemdikbud.go.id ya. Di sini tertulis kita untuk mengecek surat keluar dari Ditjen GTK itu ada ya. Di sini tertulis nomor 3275 garis miring B5 garis miring GT titik 02 titik 15 garis miring 2021 tanggal 2021 bulan 11 tanggal 4 ya tahun 2021. Penandatangan yaitu Dr. Haji Yaswardi ya sebagai Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Perihal permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksana seleksi P3K tahun 2021 untuk tahap 2. Nah, ini berarti bahwa surat ini bukan hoax ya, ini jelas surat ini fix ya. Kita baca suratnya. Di sini ada
dua lampiran ya, hal permohonan penugasan pengawas utama untuk pelaksanaan seleksi P3K guru tahun 2021 untuk tahap 2 yang terhormat Kepala LPMP, Kepala BP PAUD dan Dikmas, Kepala BPPP MPV BBL di tempat dengan hormat dalam rangka seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru dan pemerintah pada tahun 2021 telah disepakati bahwa pelaksanaan seleksi P3K dilaksanakan oleh Direktorat Guru PAUD, Direktorat Guru Dikdas, dan Direktorat Guru Dikmen dan Diksus sesuai wilayah kerjanya. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru pada tahap kedua dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2021. Ya, ini jelas ya. Berarti pada bulan ini, November 2021, akan dilaksanakan sembari kita masih menunggu info resminya di laman guru.ppk.kemdikbud.go.id. Agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengawas utama sebagai perwakilan panitia pusat di daerah sesuai dengan lokasi uji kompetensi di wilayahnya masing-masing. Adapun pelaksana tugas pengawas utama dilaksanakan mulai satu hari sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi H-1 sampai dengan hari terakhir hari pelaksanaan seleksi kompetensi sesuai jadwal pelaksanaan di masing-masing lokasi TUK. Sehubungan hal tersebut, kami mohon saudara untuk menugaskan pengawas utama sesuai dengan lokasi ujian yang terlampir di wilayah binaan saudara pada pelaksanaan seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru tahap kedua. Untuk keterangan lebih lanjut, perkara kegiatan ini dapat menghubungi saudara Oktaviana Kemalasari ya. Di sini tertera, sebutkan juga nomor HP-nya atau nomor WA-nya. Atas perkenaan dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Ditandatangani oleh Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ya, Dr. Haji Yaswardi ya, kalau ya Dr. Haji Yaswardi MSI ya. Di sini jika ada yang bilang hoax berarti salah ya, bahwa surat ini surat resmi ya yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK Kemdikbud. Dan silakan teman-teman bisa mengeceknya di persuratan.kemdikbud.id bahwa sah ya surat ini, bahwa resmi ya surat ini sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud. Dan mudah-mudahan atas adanya berita ini bisa Panselnas dan juga Kemendikbudristek secepatnya bisa menjadwal ulang untuk seleksi guru tahap kedua nanti ya. Mudah-mudahan infonya bermanfaat. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.